Halo semua, jumpa lagi bersama saya Sutoria. Di video kali ini saya akan sharing cara terbaru privat suara favorit di akun TikTok. Nah, kalau kalian nggak mau suara favorit kalian dilihat orang lain kayak gini, nah ini kan bisa dilihat ya teman-teman. Wah, padahal ini suara yang kita favoritkan bisa dilihat sama orang lain. Nah, caranya mudah banget teman-teman. Ini kita tinggal klik titik tiga pojok kanan atas, klik pengaturan dan privasi, lalu klik privasi, scroll cari suara favorit. Ini kan aktif teman-teman. Ini kita coba nonaktifkan. Nah, kita coba lihat di sini. Kita kembali ya. Kita coba kembali, lalu kita cari lagi. Nah, ini ketemu. Sudah tidak ada ya teman-teman. Hilang. Oke. Udah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.